Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Fikri Ibrahim menafikan dakwaan dia sudah menghantar rombongan merisik dan bakal berkahwin dengan penyanyi Siti Nurdiana atau Nana pada tahun hadapan. Bagaimanapun, Fikri atau nama sebenarnya Ahmad Fikri Ahmad Ibrahim berkata dia ada perancangan untuk mengakhiri zaman bujang dalam tempoh 2 tahun akan datang. Saya tak tahu macam mana boleh timbulnya gosip saya ada hantar rombongan merisik dan bakal kahwin dengan Nana pada tahun depan. Merisik dan bakal berkahwin itu memang tidak benar. Tahun hadapan saya akan sibuk sebab nak fokus pada kerja dan perniagaan saja. Saya memang akan berkahwin tapi sasaran saya untuk tamatkan zaman bujang itu pada 2 tahun akan datang. Fikri diminta mengulas mengenai sebuah artikel di ruangan gosip yang mendakwa dia dan penyanyi lagu Hatiku Milikmu ini bakal melangsungkan perkahwinan pada tahun hadapan. Malah pelakon drama Rindu Yang Terlarang ini juga dikatakan sudah menghantar cincin merisik kepada Siti Nurdiana secara senyap. Dalam pada itu, Fikri memberitahu dia mengambil gosip tersebut secara positif selagi perkara itu tidak menimbulkan fitnah yang menjejaskan nama mereka. Saya okey saja dan tak ada masalah pun nak layan gosip sebegini. Asalkan ia tidak melampaui batas sehingga boleh menimbulkan fitnah. Selagi gosip itu ke arah positif dan bukan sesuatu yang mencemarkan nama saya serta mana-mana pihak, saya okey. Kita pun tak boleh nak kawal apa yang orang nak perkatakan. Lumrah menjadi seorang selebriti akan berhadapan dengan gosip cinta, ujarnya. Fikri dan Nana mula berkawan rapat semenjak menjadi pengacara bersama program Gegar Gema Gegar Vaganza dan digandingkan menerusi drama Semanis Hani pada 2017. Namun masing-masing menegaskan hubungan itu hanyalah atas dasar kerja sahaja dan tiada wujud cinta lokasi antara mereka. Pada Mac lalu, gurauan Fikri ingin menjadi bapa kepada anak Nana yaitu Ryan menerusi ruang komen Instagramnya turut menarik perhatian netizen.